Oke guys, balik lagi di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan kembali lagi unboxing paket. Dan untuk isi paket kali ini adalah sepatu brand lokal yang cukup viral karena sering berkolaborasi dengan brand lain tetapi tidak dengan sesama brand sepatu. Oke, langsung aja kita unboxing biar gak terlalu lama. Dan silet, mana silet? Oke, kita langsung aja buka, let's go. Dan ini dia untuk dosbooknya. Teman-teman sudah pasti bisa melihat nama brandnya, yaitu Aero Street. Dan di sini dia berkolaborasi atau kerjasama atau collab dengan Le Minerale, yaitu dengan brand air mineral. Dan untuk dosbooknya seperti ini. Dan di bagian sebentar, kita coba lihat dulu untuk dosbooknya dari bagian atas. Untuk dari bagian atas seperti ini. Untuk motif dosbooknya di bagian samping-samping di sini sama seperti dosbook sepatu pada umumnya, ada untuk alamat IG dan lain-lain yang bisa teman-teman kunjungi. Di sini ada hashtag lokal tak gentar. Oke, karena merupakan brand lokal. Dan untuk ukuran sepatu ini yaitu 43 yang sesuai dengan ukuran kaki gue tentunya. Oke, langsung aja kita akan buka untuk dosbook sepatu brand lokal yang bekerja sama atau kolaborasi dengan brand air minum Le Minerale. Jujur saja untuk rilis sepatu ini sudah bulan kemarin, tetapi gue penasaran karena dari segi motif atau desain sepatunya tuh cukup unik, cukup aneh daripada sepatu yang lain atau sepatu pada umumnya. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini dia. Di sini untuk isinya ya cuma sepatu aja. Langsung aja di sini gue akan coba keluarkan. Nah, ini dia untuk sebentar untuk plastik-plastiknya. Astaga. Dan di dosbooknya sudah gak ada apa-apa lagi. Hanya sepatu aja dan plastik-plastik pelindung. Oke, untuk dosbooknya sebentar. Nah, di sini untuk motif atau bentuk sepatunya seperti ini. Untuk warnanya sendiri yaitu warna biru-biru muda dengan perpaduan warna putih. Dari bagian atas seperti ini, dan uniknya sendiri yaitu di sini ada bahan yang transparan. Jadi kalau teman-teman memakai kaos kaki atau tidak memakai kaos kaki akan kelihatan. Nah, seperti ini. Oke, langsung aja kita coba lihat. Dan di sini untuk Aero Street Le Minerale. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk bentuk atau modelnya atau motifnya seperti ini, cukup unik, cukup aneh. Dan untuk sepatu ini hanya tersedia 5.000 unit saja dan langsung ludes di marketplace Aero Street-nya. Dari bagian depan seperti ini, bagian sampingnya seperti ini, ada logo dari Aero Street-nya. Nah, seperti ini bagian depannya. Untuk talinya sendiri warna putih. Nah, di sini ada tulisan atau apa ini, jahitan Le Minerale.
Oke, logo Aerostreet. Selanjutnya di bagian belakang sepertinya ada tulisan yaitu Le Minerale Trusted Fresh bla bla bla, yang bisa teman-teman baca. Dan juga di bagian bawah sini ada gambar dari atau logo dari Le Minerale. Dan untuk motif bagian bawah sepatunya seperti ini. Di sini ada hashtag lokal tak gentar. Oke, untuk bagian bawahnya seperti ini. Jadi kurang lebih untuk desainnya seperti itu. Bentar, kita coba lihat di sini. Di sini tertulis Made in Indonesia, ukurannya 43. Oke, berarti sesuai. Sesuai dengan pesanan. Dan langsung aja gue akan coba untuk make. Dan BTW, kalau teman-teman berminat dengan sepatu ini, untuk linknya gue akan taruh di kolom deskripsi. Oke, langsung aja gue akan coba make. A few moments later. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk sepatu brand lokal Aerostreet Le Minerale kalau digunakan atau dipakai secara langsung. Nah, yang cukup unik yaitu dari bagian yang transparan ini, ada di bagian depan, bagian samping kiri, bagian samping kanan, bagian samping kiri, bagian samping kanan. Untuk bahan yang transparan ini jujur aja gue kurang tahu, tetapi cukup elastis. Dan untuk jahitan-jahitan sepatunya sendiri cukup rapi, tidak ada yang keluar jalur atau tidak ada yang jembret-jembret. Dan jujur kalau dipakai cukup nyaman dan sangat worth it untuk teman-teman beli. Jadi teman-teman mendukung sepatu dengan brand lokal atau produk lokal. Dan di sini untuk talinya warna putih, dan juga di bagian atas ini ada logo atau ya logo air mineral, Le Minerale. Jadi kelihatan cukup unik gitu, guys. Dan untuk sepatu ini tentu saja gue akan coba jual, apakah laku. Gue akan taruh di toko gue sendiri, di Tokopedia. Jadi bagi teman-teman yang berminat dengan sepatu ini, untuk ukurannya yaitu 43, silahkan langsung aja klik link di kolom deskripsi. Dan langsung aja gue akan coba buat jalan deket-deket aja. Oke, jujur aja untuk sepatunya nyaman, worth it lah untuk teman-teman coba. Dan kesimpulan terakhir dari gue sendiri, keren sih untuk sepatunya. Untuk idenya tuh kreatif, berkolaborasi dengan Le Minerale. Walaupun sudah bulan kemarin untuk perilisan sepatu ini, karena untuk sekarang, kemarin itu Aerostreet berkolaborasi dengan brand kopi yaitu Wet Cafe. Tapi gue sendiri gak sempet dapet barangnya karena langsung ludes beberapa detik aja. Tetapi untuk desain atau motif sepatu yang paling unik yaitu yang berkolaborasi dengan Le Minerale ini. Untuk yang lainnya sendiri sih gak terlalu gimana untuk motifnya, biasa-biasa aja. Oke, sepertinya sekian dulu untuk video kali ini. Dan yang paling penting, jangan lupa support channel ini terus dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, see you next time. Bye-bye. Keren sih. Worth it lah.